menyimak perbincangan menarik bersama Pak Meriza Henry dari Stradis Management Bandung yang sudah ada bersama kita malam hari ini. Selamat malam, Pak Mer. Malam, Kak Ujang. Ya, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Selalu semangat, kalau Melbis, Pak. Jadi selalu prioritas yang Ujang. Oke, gitu. Malam ini kita akan bicara masalah kreativitas ya, Pak Mer. Ya? Betul sekali. Karena ini menjadi kunci yang membedakan seorang entrepreneur dengan yang lain, Kak Ujang. Boleh saya lanjut, Kak Ujang? Silakan, Pak Mer. Iya, makasih. Ya. Sama sahabat Melbis, apa kabar? Ya. Kalau bicara Melbis, tentu kita kembali konsep belajar ya. Dan malam ini kita akan belajar sebuah konsep yang sederhana yang pasti kita sering sekali dengar, yaitu konsep kreativitas. Banyak orang bicara kreativitas itu yang biasa, tapi bagi saya inilah yang membedakan seorang entrepreneur dan bukan entrepreneur. Nah, untuk membahasnya saya sudah kedatangan tamu, ini Pak Yanto, pengusaha, bagi saya pengusaha kopi dan pengusaha tukang rambut. Apa kabar Pak Yanto? Baik, selamat malam Pak Amir. Makasih sudah hadir ya Pak ya, gitu. Baik. Pak, bicara kreativitas nih, boleh sepintas Bapak sampaikan bisnis Bapak saat ini, kopi dan potong rambut itu gimana ceritanya Pak? Begini mungkin untuk pendidikan kopi ini awalnya memang dari kebutuhan dari orang-orang yang menunggu sambil potong rambut. Nah, sehingga kita buatkan tempat untuk nongkrong antrian. Jadi intinya potong rambutnya ngantri lah ya. Ya betul. Okay. Ditambah lagi juga kita mencoba untuk kita tidak hanya kopi disajikan begitu saja, seduh silakan tidak. Kita menyediakan open kitchen seperti ada open bar. Jadi bagi Pak Mer atau siapapun customer yang akan pengin bisa untuk mengolah silakan. Oh boleh. Boleh. Kita disiapkan alatnya, kita siapkan ini dan juga yang paling penting kita bahwa kita menyajikan kopi origin. Oh, kopi origin. Ya, itulah yang menjadi kunci kita, kopi origin. Mengolah sendiri. Oke. Bikin sendiri ceritanya. Silakan. Tapi ada dibantu enggak cara? Dibantu pasti ya. Kita dibantu karena mungkin kalau bagian sudah biasa itu fine. Tapi hanya masalahnya enggak biasa. Bagian pemula ini nah, karena beda mengolah kopi ting dengan kopi biji. Apalagi di konsepnya kopi ting gitu. Yang kopi ting itu ya kopi saset yang digunting. Gunting. Oh, nah, hanya tinggal seduh jadi. Ada istilah baru ya kopi ting gitu. Saya kira kopi ting gitu. Sama sahabat bicara kreativitas saya lihat Pak Yanto sudah menerapkan konsep ini di bis beliau potong rambut dan bikin kopi ya gitu. Nah, kalau kita kembali ke konsep dasar, kreativitas itu adalah bagi saya satu, kreativitas itu pembeda antara seorang entrepreneur dan bukan entrepreneur. Itu bagi saya harga mati. Kenapa? Karena para entrepreneur ditantang dengan masalah yang besar di bisnisnya. Yang kedua adalah bicara ide gitu. Ide-ide bagaimana menghadapi masalah dan bahkan menemukan peluang dari masalah. Ide-ide inilah yang kadang-kadang tidak terpikir oleh orang lain, tapi kita harus memikirkan. Kenapa? Itu yang membedakan bisnis kita dengan yang lain. Yang ketiga hubungan dengan strategi. Kreativitas ini membedakan produk kita dengan yang lain, bisnis kita dengan yang lain. Bahwa dengan ide ini, orang lain bisa lebih bawah kita, artinya kita lebih unggul dari mereka. Nah, oleh karena itu, kreativitas itu ada beberapa macam kalau berbicara bedanya. Satu, konten diferensiasi. Di sini saya lihat tadi Pak Yanto, membedakannya adalah di kopi, kopinya origin. Ini jelas sekali, beda ya. Yang kedua yang konteks diferensiasi. Konteks diferensiasi yang saya lihat Pak Yanto bicara open kitchen-nya tadi. Open kitchen bagaimana seorang bisa melihat prosesnya, bahkan bisa langsung bikin kopinya. Nah, Pak, kira-kira ke depan apa kreativitas yang akan Bapak tampilkan di bis kopi dari ini? Ya, kita mungkin ya dari mungkin dari berbagai macam biji yang kita akan coba tetap. Biji kopi ya? Iya, biji kopi. Kopi Nusantara sementara ini menjadi andalan. Oke. Okay. Nah, akhirnya kita juga mencoba mengambil dari kopi-kopi luar. Oke. Okay. Yang kita juga akan sajikan. Jadi tidak hanya kopi Nusantara saja? Tidak hanya kopi Nusantara saja. Sama-sama luar biasa ya, saya lihat sederhana Pak Yanto, tapi bagi saya luar biasa beliau mengembangkan bis kopi. Banyak bis kopi di Bandung, tapi beliau benar-benar bisa membuat sesuatu yang berbeda. Dan saya lihat disinilah bukti bahwa kreativitas itu dibutuhkan untuk bisa bertahan di bis, khususnya bis kuliner di Kota Bandung. Kalau nggak mati, kenapa? Pasar udah jenuh. Kalau nggak beda-beda banget, cepat mati dah. Nah, saya lihat Pak Yanto sangat menyadari itu. Semoga Pak Yanto semakin sukses ya. Amin. Yanto terima kasih. Ide-ide baru untuk pengolahan kopi. Kang Ujang mungkin itu Kang Ujang. Oke, Pak Mer, sahabat Kelight, sahabat Melbis, menarik ya apa yang tadi dibahas Pak Mer bersama Pak Yanto tentang kreativitas dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, menambah semangat kita untuk bisa
kembali